sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi mazhab-mazhab, tinggal lagi aliran-aliran fiqh dan sebagainya. Tinggal lagi berbagai tafsiran terhadap ayat Quran. Ini tidak berlaku di kalangan sahabat. Berlaku di kalangan tabi'in. Berlaku di kalangan asbab tabi'in. Jika kita ambil, kita merujuk pada mana-mana pandangan salaf. Dalam bab ini, ulama salaf ini kata begini, salaf ini kata begini, ulama bukan ulama sahabat ini kata begini, sahabat itu kata begini. Semua itu adalah tafsiran salaf. Tafsirannya banyak, semua tafsiran salaf. Tapi yang tak punya boleh. Tafsiran hak kita sendiri, tak merujuk pada ilmu, tak merujuk dekat ada bahasa Arab, tak merujuk pada hadis Nabi, tak merujuk pada kalam orang ke alih dari kita lagi. Ini yang salah. Ini kepahaman kita ini. Jadi salah itu mustalahnya, kalah itu mustalahnya. Kata Imam Nawawi, orang-orang dulu salah, orang-orang terkemudian, mereka ni yastahibuna, suka. Kalau bahasa mereka ke sunat, istihbar, suka. Anggap suka. Suka macam mana? Suka memulakan sebarang tulisan dengan hadis ini. Kenapa? Bila karang kita, tulis kita, maka dia akan mulakan dengan hadis ini. Kita pun sama. Bila kita mula kuliah, tebak kuliah, kita mulakan dengan hadis ini. Kenapa? Kata ulama sunat suka mereka nak gunakan hadis ini. Kenapa? Tambihan nak baginya. Bagi peringatan, bagi orang yang dimutal, bagi orang yang tengok nanti, nak baginya pada semua orang yang nak baca kitab dia nanti, nak beritahu niat di kalangan kita ni betul-betul kerana Allah Ta'ala, bukan sebab lain. Sama lah kita baca hadis nak beritahu kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa huraian hadis yang kita baca ni? Baik. Hadis yang kita baca tadi, dia ada dua bunyi. Satunya kaedah yang nak kita ambil. Yang kedua, Nabi bagi contoh kepada kaedah. Apa kaedahnya? Kaedahnya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu hanyalah dengan niat, itu kaedah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang hanya dapat apa dia niat. Oh, kaedah kedudukan pentafsiran, kedudukan huraian. Cara huraian yang terbaik dengan bagi contoh. Maka Nabi bagi contoh. Apa contohnya? Nabi buat contoh hijrah. Hijrah sebagai contoh. Itu maksud hadis calon. Baik. Pertama Nabi kata, innama a'malu binniyat. Gerakan pada badan. Itu banyak amalan. Sebab itu ulama memasukkan juga akwal pada amal. Akwal ini perkataan dimasukkan pada amalan. Kenapa? Sebab dia ada gerakan. Gerakan pada badan. Ucapan, gerakan pada bibir. Gerakan pada lidah. Gerakan pada putih suara ini. Maka dia hasilnya suara. Dari suara perkataan pun ada amal. Di samping pelakon menggunakan tangan, menggunakan kaki, kepala sebagainya, itu adalah al-amal. Dan Nabi kata, innamal amal. Amalan-amalan itu, amalan? Amalan yang berbeda. Satu dia panggil amalan adat. Yang kedua, amalan ibadat. Satu adat, satu ibadat. Anda ada apa dia? Anda mana kebiasaan? Amalan kebiasaan. Apa amalan kebiasaan? Bangun tidur, gosok gigi, mandi, makan nasi, buat kerja, berjalan, disembah, satu hari tinggi, berjalan, pergi ke sungai mandi, pergi main bola. Amalan. Amalan adat, amalan kebiasaan kita.
hidup. Ya apa tu? Sembah cakap, popeng tak berhenti. Budak, ya saya ni budak. Nama budak. Saya ni budak dia lah yang cakap. Itu budak. Saya hamba dia pula. Ada setengah ustaz dengan budak cakap dia mah. Kita nampak budak ni tak ada. Kita mengajar nak beri itu harta budak kecil macam mana? Dia cakap, dia bisa sikit, anda budak lah mana? Tak pasal waktu cakap sama sana. Budak tak buat, dia waktu sama lagi. Ada sikap saya, budak tak apa. Kalau kita buat kuliah ni pun, kenapa dipanggil habis kecil? Kita nak anak-anak kita ni dapat ini, barakah ini. Duduk dalam majlis ilmu, menghidupkan hati ini. Kita dalam pendidikan ni bukan takat kerja, tarbiyah yang panjang nak mendidik hati manusia tidak mudah. Jadi ceritanya bercakap itu ada amalan anda kita. Contoh dia cakap habolah hari tu, hari ni habakanan tu, habakan ni, habakan tu, habakan ni, cakap itu amalan anda. Satu lagi amalan, amalan ibadah. Ibadah apa ni? Hari-hari kita mandi.
ibadah, sama-sama ibadah. Satu. Yang kedua, niat yang nak bezakan untuk siapa kita buat amalan. Salam ni. Niat dulu. Satu niat nak bezakan antara amalan-amalan. Antara amalan adat dengan amalan ibadah dan antara amalan ibadah sesama amalan ibadah. Yang kedua, niat dengan tujuan nak bezakan untuk siapa? Untuk siapa kita buat amalan? Niat yang nak kita untuk siapa kita buat amalan, itulah yang kita bincang, yang dikatakan berkaitan ikhlas. Hak pertama macam mana? Niat nak bezakan